Dunia memiliki beberapa era. Perjalanan waktu dirangkai sesuai selera. Merancang mesin yang tak pedulikan lara. Seseorang harus patuh dengan kendali bendera. Hari ini tubuh berada dalam era pencerminan. Kelakuan menjadi semakin tidak bisa dilihat. Dari balik badan, orang tidak akan tahu apa yang telah diperbuat. Tangan mengepal, tidak akan ada yang tahu meski ada sepakat. Wajah akan menjadi bunga yang tidak akan pernah layu. Selagi garis bibir melengkung ke atas seperti tidak akan rakuk. Manusia tidak akan tahu ada tangis yang sangat haru. Hasrat yang tidak bisa dirasakan terpendam hingga membatu. Dunia semakin berputar malah menjadi semakin goyang. Kebahagiaan manusia hanya membuat semakin guncang. Kehidupan hanya dilihat dari sudut yang senang. Di mana yang paling banyak disorot, dialah pemenang. Tapi sampai kapan? Yang terburuk semakin berkembang. Manusia menjadikan dunia sulit untuk dikenang. Bahagia sudah memperbudak mereka. Dan yang paling buruk telah berubah menjadi raja mereka.